mulai menggunakan EV, ya, dari motor, dari mobil. Terakhir saya sampaikan penggunaan EV ini perlu intensif, ya. Pak Gubernur sudah melakukan, kami sudah melakukan. Saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV, ya. Dari motor, dari mobil, bersamaan dengan yang lain. Satu hal yang terakhir adalah berkaitan dengan bagaimana kita melakukan mitigasi penggunaan EV. Kita tahu EV ini penting, tetapi memang masih ada disparitas harga. Oleh karenanya kita berikan kemudahan, tetapi kita juga memberikan cara-cara yang komprehensif. Satu masalah adalah standarisasi baterai. Baterai itu setiap produsen pengeluaran baterai sendiri. Padahal dalam konteks EV itu baterai itu bukan menjadi capex, tapi menjadi opex. Jadi orang membeli motor itu hanya motornya tanpa baterai. Dan itu langsung terkurangkan 30%. Dan itu bisa dilakukan swap. Jadi mereka sewa, dikenakan sebagai opex. Sehingga dana yang dibutuhkan pada saat awal itu tidak banyak, dan itu dibutuhkan standarisasi untuk bisa dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.